Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Miao Obi. Kali ini kita bakal main game kita lagi, Grand Chess Mobile, oke? Kali ini aku bakal open Chess Rupus di level 20 ya teman-teman, oke? Kita langsung aja ke inventory kita ya. Di mana ya? Ini hero-nya ya, Rupus. Oke, kayaknya aku bakal open point pakai dua Radiansa ini deh ya. Soalnya dupenya nggak dapat ya, aku tadi coba draw ya. Oke, mungkin kayaknya kita coba lihat di shop ya, sebentar ya. Oh, tadi ada satu ya tiketnya, kita langsung coba aja, siapa tahu dikasih ya. Yes, dikasih dong. Oke, sombong amat. Langsung aja upgradein hero nya. Tapi ini kita cukup nggak ya? Oh, kayaknya Evo Stone nya kita ambil dulu ya dari Farana. Kita ambil berapa ya? Ambil 30 aja kali ya. Oke, kita langsung aja upgradein hero nya. Mana ya Rufus ya, oh ini ya. Nanti aku bakal skip aja deh ya, lama ya. Balik lagi, kita udah ke upgrade deh tadi ya. Rufusnya dapet ya tadi, aku ngedraw satu kali, hoki banget ya. Oke, kita langsung aja open chasernya. Oke, kita trade langsung ya, ngetradein skillnya. Bakalan aku ubah sih kayaknya ini ya. Oke, aku ini ya, reset aja kali ya. Ini aku bakalan try levelnya max in max, lalu ininya kita ambil semua, ininya kita ambil. Critical damage mau nggak ya kira-kira ya? Nggak usah aja kali ya. Apa ambil satu petnya udah nggak usah deh ya, langsung aja deh ya. Oke, kita langsung aja ya ke dimensi apa tuh dimensional boss aja. Kita lihat ya. Kita langsung aja ulti Grandil. Langsung ulti lire aja. Langsung aja ulti Sirupus aja kali ya. Yeah.
kita langsung lihat aja damage-nya gimana. Wow, damage-nya bisa di atas Lyra ya sekarang ya. Buat dimensional bosnya, Lyra kita damage-nya berapa? Masih 100-an juta ya. Kalau Rupus 144 juta ya. Asin redox damage-nya banyak ya. Udah gitu aja, lalu kita langsung tes aja di itu ya, di WB ya teman-teman. Oke, aku bakal skip lagi, nanti lihatin equipmentnya ya. Oke, kita langsung aja liatin equipment hero aku ya. Si Alexis gini. Trade-nya gini, kalau kalian mau ikutin. Lalu si Rufusnya gini ya. Gini trade-nya. Aku pakai attack speed semua. Lalu ininya gini. Sama chaser trade-nya gini. Lalu si Lyra gini ya. Chaser-nya trade-nya gini. Kalau Lyra lalu si Werner gini. Oke, udah ya, kita langsung aja ya ngeplay ya. Langsung aja ulti Alexis. Langsung aja ulti lagi. Let's go.
Langsung aja ulti. Ya, damage-nya bisa nambah sedikit aja kali ya. Kita coba lihat aja. Buat WB damage-nya Rufus nggak sebanding ya sama Lire ya. Lire masih mimpin ini ya, 133 juta, Rufus cuma 65 juta doang. Tapi buat chasernya si Rufus ini kalau udah level 20 bisa bebas di mana-mana ya teman-teman, bisa di dungeon, lalu PvP dan macam-macam ya. Dimensional boss juga bagus juga. Kalau punya Lire emang khusus WB ya. Tapi banyak, tinggi banget ya damage-nya. 2 kali lipat daripada Rufus. Buat Werner pedas juga sih pasifnya ya. Buat si Alexis biasa ya, dia buat follow party aja. Ya teman-teman, mungkin video kita sampai di sini terlebih dahulu. Bar kita tadi lihatin Chaser si Rufus ke level 20 itu bagus apa enggak, kira-kira damage-nya besar apa enggak. Ya lumayan aja sih ya buat hero ranger ya. Oke, salam aku dari Miaobi.